Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, tentrem ayem hidupnya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau menampilkan tentang Kijang Rover Short tahun 92 yang harganya hanya 24.300. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Boleh sampai tonton sampai habis karena di akhir video ada fatwa-fatwa penting untuk kehidupan kita. Ya Allah ya Rabbi. Oke, silakan tonton videonya sampai akhir. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami mau membahas tentang Kijang Rover tahun 92. Kijang ini dijual ya guys. Nah, bagaimana apa spesifikasinya dan berapa harganya, apa kelebihannya, apa kekurangannya akan dibahas oleh saudara Anis. Ayo Bang Anis. Selamat pagi. Iya. Saya ini mau menawarkan satu buah mobil Kijang Rover 92. Platnya ini Mas, AA Purworejo. Masnya hidup ya Mas ya. Masnya hidup. Mobil ini dijual dengan harga sangat murah sekali Mas. Harganya sama dengan Vario baru masih mahal sekali. Mas. Dekat sini Mas, agak dekat sini. Oke, Sang. Nah, ini Bang. Ini Kijang Rover 92 dengan kapasitas mesin 5K. 5K ya, Mas? 5K tuh, Bang. 4K. 1500 cc. Oh, ini iya. Meskipun harganya murah 24.300.000 rupiah, masih bisa buat nego. Bisa nego buat beli bensin, Mas. Harapan. Oh, oke. Okay. Lihat harganya. Terbang. Ini mati. Langsung. Ini mobil murah, tapi tidak murah, Mas. Lagi mana, Bang? Siap luar kota, luar pulau. Tanpa PR? Tanpa PR, tanpa kendala. Oke. Okay. Bensinnya, ada drivernya, siap gas ke mana pun. Nah, oke, okay, siap. Nih, coba dekat sini, Mas. Oke. Okay. Nah, ini mobil Rover 92, tampilan ya cukup bagus buat kelas mobil harga segitu ya Mas ya. Ban masih baru Mas, baru asli. Bannya masih baru? Baru ini, nggak siletan. Nah. Baru. Nah. Ini baru Mas. Palaknya juga racing, lebih cici. Bodinya juga bagus ya Mas, ini ya Mas ya. Iya. Masih lembeng. Ini cuma di full block stiker Mas. Untuk di stiker Bang ya? Iya, ini cuma stiker semuanya. Ini cuma buat melindungi cat agar bagus. Oh iya. Tapi warna stiker ini dengan SNK? Enggak, ini Mas. Warnanya ini, abu-abu metalik kayak gini. Oh, aslinya abu-abu metalik? Ya, ini cuma stiker aja, enggak apa-apa. Yang benar ada abu-abu metaliknya. Tapi aman Bang ya? Aman, insya Allah aman. Oke, okay, siap. Panjang, siap. Terus ini mobilnya, tutup aja mobilnya. Masih bagus ya Mas? Iya. Rover 92 short. Short. Mas, pendek ya? Pendek. Pendek, short. Mesin 1500 cc, bensinnya irit. Oke. Okay. Ini Mas, kita Mas. Kita lihat okay, siap. Telurnya. Ah, ini sudah dilengkapi dengan power window. Power window. Setirnya ini ori Mas, tapi punya Hyundai ini Mas, bukan ori Kijang. Lah kenapa Bang? Oh, biar tampak agak muda-muda Mas. Oh, setirnya Hyundai ya? Iya, Hyundai. Interior masih original semuanya. Ini Mas. Nah, ini 5 atret. 5 maju, mundurnya 1. Biasanya Mas, itu cuma 4 maju, mundurnya 1, itu jadi 5. Oh. Kalau ini 5 maju, 1 mundur. Terus mobil ini Mas, dilengkapi juga dengan audio Mas. Audio. Audionya aktif Mas, enggak? Aktif. USB. Terus ini out in, ini Bluetooth Mas. Oh bisa Bluetooth juga ya? Bisa Bluetooth juga bisa. Oke. Okay. Terus mobil ini AC Mas. AC nya? Nah, itu penting sekali itu AC. Dingin. Mas. Dingin, menggigil Mas. Ini menggigil. Oh iya AC iya. Dingin, double blower Mas. Apalagi Bang, selain itu Bang. Blower ini dia dulu di belakang. Dulunya ini Mas. Ini Mas, double blower dingin. Ini masih aktif Bang ya? Oh, aktif semua. Sehat ya? Mobil saya meskipun jelek saya garansi Mas. Garansi ya? Garansi mesin, garansi nomor-nomor, ada apa-apa uang kembali utuh Mas. Waduh, mantap. Iya, mantap.
Pokoknya terus, untuk para pembeli itu dijamin tanpa PR, Bang ya. Tanpa PR. Kalaupun ada PR masih sedikit lah. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Oke, apalagi, Bang? Nih. Kisah ini muat untuk 8 orang, Mas. 8 orang? Ya. 1 2 3 ya. 4 5 Satu lagi, Mas. Ini berdua. Nah, 6, 7, 8. Oh, sebenarnya enggak dihitung. Sebenarnya enggak dihitung ya. Sama ya 9. 9. Enggak dihitung, Mas. Oh, berarti Allah muat banyak ya. Masyaallah banyak. Masyaallah, Habib. Terus mau tanya apa lagi, Mas? Anu untuk apa namanya? Pintu-pintunya bagaimana, Bang? Oh, jamin, Mas. Coba ya, Mas ya. Oke, siap. Dia tahu ini pintunya masih bagus, masih panas apa tidak. Langsung. Satu kali ya, Mas. Sehat, ya. Ini, Mas. Sehat. Ini. Nah. Oh, berarti bagus ya, Bang ya? Bagus sekali, Mas. Oke, sepannya juga bagus. Oh, bagus. Semuanya aman ya, Bang ya? Aman semuanya. Udah, cek apa lagi, Mas? Oke, berarti pintunya aman semua. Masih lempeng, bodinya lempeng, bagus. Oh, ini ya, Bang ya? Bagus, Bang ya? Ya. Ini nggak bekas banjir ya? Nggak. Nggak bekas laka juga ya? Nggak. Aman berarti ya? Gunung meletus, Mas. Ini agak abu-abunya ini gunung meletus. Gunung meletus. Ya Allah, Irun. Ya Allah. Lah bagaimana mesinnya, Bang? Bisa dicoba, Bang? Oh, bisa. Atau bisa dianu, Bang, oli-olinya? Bisa dicek? Bisa ya, Mas. Oke, siap. Mesinnya. Jadi biar pembeli itu anu, Bang, tahu videonya secara lengkap itu, Bang. Leng, ya, Mas. Mantap. Lampunya coba, Mas. Woi. Leteng-letengnya. Letengnya, Bang, leteng kanan. Ini. Leteng kanan. Oh, ini toh. Dan aku sing iki. Iya, iya, iya. Aktif semua ya. Semuanya. Oke, siap. Mesinnya, Mas? Mesinnya gimana, Bang? Ya, nyaris enggak ada suaranya ya, Mas ya. Lumayan. Nih. Radiator aman. Enggak mundur sama sekali. Bagus. Olinya? Olinya bagus tentunya. Bagus sekali. Bagus sekali, Mas. Tidak ada campuran air. Airnya belum nyampur. Ini lihat aja, Mas. Meskipun ini mobilnya harganya cuma 24.300.000, mobilnya bagus, siap pakai, enggak ada remesan oli, Mas. Mas siap. Ini semua ini sisinya enggak ada remesan. Lumayan anu ya, Bang? Bagus banget ya. Cuma kotor aja. Kotor aja ini. Gunung meletus ini, Mas. Ya Allah. Enggak ada remesan oli sama sekali, Mas. Ring ya? Ring sekali. Gak ada bunyi-bunyi mesin kring-kring-kring gak ada? Nah, ini baru, Mas. Iya. Yang beli Innova, orang berjualan. Ini banyak Innova, Bang? Iya, ini banyak Innova. Oke, siap. Ini tambahan lampu aksesoris. Oh, kalau malam lumayan gagah ya? Iya, ini kayak seperti ini. Oke, oke, siap. Apalagi, Bang, yang apa namanya harus terangkan di mobil ini, Bang? Oh, ya ini. Yang paling penting, jangan sampai lupa. Kita harus mengecek nomor mesinnya, Mas. Nomor mesin. Ya, ya, ya. Ini, Mas, di mana, Bang? Ini. Ini, Mas. Dekat sedang ini. Nah, oh. Nah, ini. Nah, oh, ini mata itu ya? Ya, ini mata itu. Terus, terang nomor mesinnya. Nomor mesinnya Kijang di sini ya? Ya, nah, teman-teman. Di sini nomor mesinnya Kijang. Kalau nomor rangkanya di mana, Bang? Di sini. Rangka. Ini, Mas. Sasis depan sini. Ini, Mas. Ah, ini. Oh, sini ya. Yang proper dan dua. Oh, 5K ini ya. Ya, sasis kanan, bawah depan. Oke, siap, siap. Mas, ini. Ya, anu, Bang, apa? Oh, oke, sekarang. Power window-nya gimana, Bang? Ini udah power window, tapi power window-nya agak lemas, Mas. Agak lemas? Agak lemas, nih. Lemasnya gimana? Tapi lemas. Harus dibantu dengan tangan, Mas. Oh. Nah, ya. Berarti agak masalah dengan power window ya? Ah, tapi jangan khawatir. Ini gimana, ya, Bang? Power window cuma 50.000 saja, Mas. Servisnya cuma 50.000 saja? Ya. Oh. Namanya juga mobil tahun gitu ya, Mas. Cuma power window ya enggak masalah. Tahun 92 kok ya? Sekarang okay. Kita mau review kelistrikan, Mas. Kelistrikan? Oke, okay, siap. Nah. Ini, Mas. Panel-panel masih original. Ini ratingnya. Yang kiri Mas, lihat, Mas. Nah. Ini speedo bensin. Speedo temperatur masih normal semua, Mas. Kecepatan juga masih normal. Oh iya. Ini iya. Tergolong mobil KM-nya sedikit, Mas.
Kayaknya berapa? Ini 235.000. Ada mobil tahun 92. Tahun 92 kayaknya cuma 239.000. Kalau ini Mas, ini tombol wiper Mas. Kalau hujan, hujanan. Aktif ya, Bang? Aktif. Washernya gimana, Bang? Ini air masih. Oke, siap. Pokoknya mobilnya tinggal pakai ini Mas. Tinggal pakai ya, tanpa PR ya. Ya ada PR-nya sedikit lah. PR-nya service power window aja ya, Bang ya. 50.000. Oke. Okay. Terima kasih Bang Anis. Oke, teman-teman. Ini mobil Rover Short tahun 92. Semuanya normal, cuma butuh service di power window. Tapi jangan khawatir karena service power window hanya 50.000 saja. Oke, Kang Anis, apa yang disampaikan pesan-pesannya? Fatwa. Kan kemarin jangan tinggalkan sholat. Sekarang apa fatwanya, Bang? Kenapa kamu aja? Oke, fatwa hari ini adalah jangan lupa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.